Halo guys, jumpa lagi dengan saya di channel ini. Terima kasih buat kalian semua, para cewek dan cowok yang setia di channel ini. Dan kali ini mari kita lihat bersama prediksi untuk kalian berzodiak Virgo di tanggal 21 Februari 2022. Halo guys, kami menerima jasa endorse. Bagi Anda yang punya usaha, punya produk-produk baru seperti kecantikan, kesehatan, lifestyle, pakaian, mobil atau motor, makanan, gadget, elektronik, atau produk-produk yang lainnya, dan butuh jasa promosi atau endorse, silakan hubungi nomor di bawah ini, 0858-8522-9288, 0858-8522-9288. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya usaha dagang, jualan, bisnis, dan sekarang belum laris dan butuh penglaris? Apa usaha Anda sudah laris lancar tapi diguna-guna atau disantet orang sehingga jadi sepi? Dan untuk Anda yang jomblo, apakah cintamu selalu ditolak? Atau mungkin yang duda yang janda ingin segera dapat jodoh lagi? Atau Anda yang miskin ingin segera jadi sukses kaya raya? Hubungi Ki Ahmad sekarang juga 0852-8282-7568. Sebelumnya saya sudah mengacak kartunya untuk mempersingkat durasi video. Dan di kartu yang pertama untuk karir kalian ada kartu Knight of Swords. Kartu ini menggambarkan bahwasanya karir atau pekerjaan kalian di hari ini. Suasana di pekerjaanmu mungkin sedang tidak terlalu menyenangkan. Beberapa faktor seperti banyaknya tekanan terhadap pekerjaan hingga hilangnya rasa nyaman dalam bekerja membuatmu gelisah dan khawatir akan karirmu. Cobalah untuk lebih tenang dan pergilah refreshing agar otakmu rileks. Dan di kartu yang selanjutnya untuk bisnis kalian ada kartu The Magic Sun. Kartu ini menggambarkan bahwasanya bisnis kalian di hari ini akan berjalan cukup baik dan cukup lancar sesuai dengan target atau sesuai dengan strategi kalian. Karena kalian dalam mengatur strategi pemasaran di hari ini cukuplah tepat sehingga omset dan pemasukan kalian juga cukuplah banyak. Customer kalian di hari juga cukup banyak, juga banyak yang ingin bergabung dengan bisnis kalian sehingga bisnis kalian berjalan cukup baik dan cukuplah lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya usaha dagang, jualan, bisnis, dan sekarang belum laris dan butuh penglaris? Apa usaha Anda sudah laris lancar tapi diguna-guna atau disantet orang sehingga jadi sepi? Dan untuk Anda yang jomblo, apakah cintamu selalu ditolak? Atau mungkin yang duda yang janda ingin segera dapat jodoh lagi? Atau Anda yang miskin ingin segera jadi sukses kaya raya? Hubungi Ki Ahmad sekarang juga 0852-8282-7568. Dan di kartu yang selanjutnya untuk asmara kalian ada kartu Knight of Swords. Kartu ini menggambarkan bahwasanya asmara kalian di hari ini. Hubunganmu dengan pasangan sepertinya akan selalu diselimuti oleh kebahagiaan yang abadi. Tetapi semua itu juga harus kamu lakukan dengan penuh effort dan lebih mempertahankan sikap yang fleksibel. Karena dengan hal tersebut kamu akan menjalani hubungan yang langgeng. Kamu dan pasanganmu akan merasakan kepuasan jika keduanya saling berusaha. Dan di kartu yang selanjutnya untuk keuangan kalian ada kartu Stick of Cup. Kartu ini menggambarkan bahwasanya keuangan kalian di hari ini. Keuanganmu cukup krisis kelihatannya. Beberapa pengeluaranmu membengkak dan kamu harus cepat bertindak untuk hal itu. Sialnya kamu juga akan mengalami kerugian jika kamu terlalu boros dalam bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya usaha dagang, jualan, bisnis, dan sekarang belum laris dan butuh penglaris? Apa usaha Anda sudah laris lancar tapi diguna-guna
atau disantet orang sehingga jadi sepi? Dan untuk Anda yang jomblo, apakah cintamu selalu ditolak? Atau mungkin yang duda yang janda ingin segera dapat jodoh lagi? Atau Anda yang miskin ingin segera jadi sukses kaya raya? Hubungi Ki Ahmad sekarang juga 0852 8282 7568.